Terima kasih Dato' Sri Yang Dipertua kerana mengizinkan saya untuk membahas titah ucapan Duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong. Betul. Dan Tuan Dipertua, saya ingin membahagikan satu perkara yang berlaku di kawasan parlimen saya, bukan setakat di kawasan Kalinya Selatan tapi juga berlaku di semua kawasan parlimen di Selangor dan juga seluruh negara, di mana saya menerima banyak aduan tentang mereka yang telah pun berumur 21 tahun ke atas dan telah cuba mendaftar sebagai pemilih supaya mereka boleh mengundi pada PR yang akan datang. Tapi malangnya tuan yang tua, di mana mereka terima bantahan daripada orang tertentu, dari ahli politik parti lain. Dan SPM memaki mereka datang untuk membuat satu siasatan awam, datang pejabat. Dan apa yang berlaku di sini, Tuan Yang Pertua, di mana ada yang pergi untuk hadir siasatan awam ni dan ada yang tak hadir. Kalau yang tak hadir ni memang mereka tak layak untuk mengundi. Dan selepas siasatan, di mana kita terdapat tahu, terutama di Petaling Jaya Selatan, ada ahli UMNO bahagian dan juga AJK, Naib Ketua Wanita UMNO bahagian, namanya saya ada. Mereka kerja, mereka bantah saja sesiapa Tionghoa yang mendaftar mengundi. Mereka bantah, buat bantahan tak kira siapa. Dia hanya harap mereka yang tak datang tu tak jadilah pemilih pada PIU akan datang. Dan yang hadir semua lepas. Tapi masalah sekarang ni, yang hadir tu datang, mereka ambil cuti, mereka perlu bagi transport, bawa teksi. Sepatutnya mereka boleh claim, claim balik, dikatakan apa yang mereka hilang semasa datang. Dan kalau kita nak buat bantahan, kita perlu bagi RM100 deposit. Dan RM100 ni sepatutnya boleh ambil balik kalau orang tu datang untuk siasatan awam dan lepas, tak ada masalah. Tapi malangnya, Tuan Dipertua, wang yang nak kita tuntut itu bukan tuntut secara terus daripada SPR. SPR macam nak lepas tangan. SPR panggil orang yang tu tuntut daripada orang yang buat bantahan. Bagaimana orang awam ni nak datang ke pejabat UMNO tu untuk datang ambil balik RM100 itu? Tak mungkin. Perkara ni saya pernah bangkit dalam Kamahas, dan cerita yang panjang lebar diberikan oleh menteri. Tapi malangnya banyak kes yang berlaku. Dan masalah sekarang ni, saya khuatir ada pihak parti politik tertentu yang cuba menghalang di mana proses pendaftaran pengundi baru ni. Ini berlaku di kawasan saya dan juga di seluruh Selangor. Amat malang. Di mana kita sepatutnya, SPR ni sepatutnya kita bagi laluan yang muda untuk warga Malaysia yang berumur 21 ke atas layak mengundi, mendaftar sebagai pemilih. Sepatutnya tiada halangan. Tapi malangnya nampaknya ala halak, banyak halangan. Sebelum tu, di mana setiap parti politik atau ahli parlimen layak untuk lantik AIO untuk daftar pemilih. Tapi sekarang kuasa ini dah diambil alih. Tak adalah, kita sebagai wakil rakyat, ahli parlimen, tak ada kuasa untuk nak daftar pemilih baru. Dan semua kena datang ke pejabat pos. Dan ada perlu juga ketua kampung boleh jadi AIO. Tapi ada yang pergi pejabat pos. Tapi malangnya mereka terima surat untuk nak datang ke siasatan awam. Ada yang belajar di luar negara, mereka tak dapat datang untuk siasatan awam ni, so mereka terus hilang layak menjadi pengundi. Saya rasa keadaan ni perlu diperbetulkan, di mana SPR sepatutnya menggunakan cara yang mudah, dan kita sepatutnya Malaysia ni perlu
mencontohi negara lain yang lain, di mana setiap warga kalau sudah sampai umur 21 tahun ke atas sepatutnya otomatik didaftarkan, bukan tunggu ataupun tunggu arahan ataupun pergi daftar. Orang bantah juga tak dapat jadi pemilih. Ini amat malang di Malaysia. Sampai waktunya di mana kerajaan perlu kaji, di mana setiap warga Malaysia tak kira siapa, kalau berumur 21 tahun ke atas otomatik jadi pengundi barulah. Sebab kita secara pandu kepada nama-nama yang ada di Jabatan Pendaftaran Negara. Tak ada masalah otomatik. Apa masalah? Saya tak nampak apa masalah. Kalau kita gunakan otomatik ini, daftar ni, kita tak perlulah lantik siapa-siapa, dan SPR tak perlu turun padang, kita tak perlu bayar lebih, tak perlu keluarkan peruntukan yang lebih untuk mendaftarkan pemilih baru ini. Yang hal yang kedua saya nak bangkitkan di sini tentang masalah PPR Lemah Subang di Petaling Jaya. Dan dalam jawapan saya, jawapan yang diberi oleh Timbalan Menteri KPKT pada Isnin lepas, di mana saya, masa saya tanya masalah PPR Lemah Subang, mengapa status, mengapa KPKT nak ambil balik Lemah Subang ni. Dan saya pelik juga mengapa yang muat timbalan menteri tanya saya balik, panggil saya tanya menteri besar, dan juga masalah Lemah Subang. Tuan Petua, mengikut jawapan yang diberi oleh negeri, sepatutnya sebenarnya kita tak ada masalah untuk membenarkan pihak KPKT untuk ambil alih PPR Lemah Subang, tapi dengan syarat, dengan syarat kementerian perlu pulangkan apa yang kita telah belanja sebelum tu. Kita pun telah belanja lebih 60 juta. 60 juta. Kalau menteri KPKT bayar balik pampasan 60 juta ni, tak ada masalah. Kita boleh serahkan PPR Lembah Subang kepada kementerian. Dan juga di mana timbalan menteri juga mendakwa kerajaan negeri tak jaga keadaan masalah Lemah Subang ini, tak betul. Sebenarnya timbalan menteri bohong. Kita telah pun melanjakan banyak 60 juta untuk menjaga masalah lift mekanikal dan juga air semua di Lemah Subang. Setiap tahun kita ada figure di sini. 2013 kita belanja 3.6 juta, 2014 kita belanja 3.2 juta, 2015 kita belanja 1.9 juta, 2016 kita belanja juga 1.8 juta. Dan juga pembaiki dan penyediaan lift, kita belanja 2.7 juta pada tahun 2014 dan 1.6 juta pada tahun 2015 dan 1.5 juta juga pada tahun 2016 kita belanja. Ini saya rasa apa yang disebutkan oleh Timbalan Menteri KPKT tak betul. Kita memang jaga baik keadaan apa yang berlaku di Lemah Subang. Dan juga Timbalan Menteri menuduh kita menaikkan sewenang-wenangnya sewa bulanan di PPR Lemah Subang. Ini tak betul. Pada yang menaikkan sewa bulanan ni daripada RM124 sebulan ke RM250 ini diluluskan semasa zaman Barisan Nasional. Ia diluluskan pada mesyuarat MMKN pada Jun 2007. Di mana 2007 pakatan belum ambil kerajaan lagi. Dan jangan tuduh yang kerajaan pakatan menaikkan kenaikan sewa rumah PPR Lemah Subang. Dan juga perkara tentang Lemah Subang, saya nak memberi maklumat sikit di sini, di mana tentang Lemah Subang 2 yang muat Timbalan Menteri juga mendakwa dikatakan kita tak bagi nama-nama pembeli untuk PPR Lemah Subang 2. Ini tak betul. Kerajaan Negeri Selangor melalui Lembaga Perumahan dan Hartanah Negeri Selangor telah memberi nama pemohon untuk membeli sejak 2011, sekarang 2017, nama sebanyak 2000 nama pemohon telah dihantar kepada kementerian, namun sampai sekarang
kita masih nampak PPR Lembah Subang 2 masih banyak kekosongan, dan tak ada orang duduki. So saya minta menteri yang memat menteri KPKT, jangan push masalah ni kepada negeri Selangor. Ini masalah KPKT kena selesai segera. Jangan menuduh kerajaan negeri Selangor tak buat apa-apa tentang PPR Lembah Subang. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Yang buat bukan ikat.